Zikir ni kena buat 400. Buat tu banyak ah. Ha? Banyak ah. Eh, zikir. Mula-mula aku rasa banyak. Tapi bila tengok ganjaran tu kena macam wow. Kejap ni tak sampai ni, tak apa 10 minit. Tapi kena sebut betul lah. Tenang-tenang. Dia kena layan. Lepas tu, lepas Isyak. Lepas Isyak. Ha, lepas Isyak. Sebab sanad dia lepas Isyak. Maksudnya dia di ijazah tu, kau janganlah buat lepas hal benda lain. Tak jadi nanti. Dia sebenarnya orang yang buat ni, dia dapat, dia kena jaga pondok. Pesantren yang besar-besar kat dunia. So dia ni letih lah. Dia ni orang sufi. Kau bayang orang sufi nak fikir ke dunia kan? Boleh. Tapi tok guru dia bagi. Sebab dia kata, kau tak nak, aku tak nak bagi kau susah. Sebab nak jaga budak-budak pondok ni, kau ingat senang? Duit ni apa semua. Aku bagi kau amalan. Dia cakap, pak mana boleh. Kalau aku dah ni, aku dah hilang sufi aku. Sufi bukan makna kau tak boleh fikir dunia. Ini kan saham kau ni. So dia bagi benda ni. Kau buat benda ni, lepas Isyak 400 ni cukup. Allah akan sediakan pokok wang depan. Seolah-olah ada pokok wang. Maknanya rezeki kau memang gila babi kan? Gila kerja ni. Aku pun try buat. Aku macam banyak sangat lah dengan ni wajan ni. Cuba buat. Orang kata tak cuba, tak tahu apa Isyak tu buat. Orang semalam tadi kan. Tapi memang hasil tak hasil lah. Eh tak, aku tak hasil ni. Yang ni, ni, ni part ni. Ni part ni. Itu apa ni? Apa ni? Tak, itu bila kau terdetik. Detik, apa yang hasil? Allah, macam ni lah. Tak hasil. Ya Allah, mudahkan cepat. Sebab jangan kita minta selain daripada Allah. Dia ada bunyi kunci dia. Tapi itu, ini aku dapat daripada, sebab tu aku cari. Tadi aku cari. Masa kau masuk kereta tadi, aku dapat jumpa dah. Pada Disha pun ada cerita benda sama. Okay, kita ambil ini dulu eh. First, cara nak buat dia adalah lepas duduk tenang, lepas nak sikit-sikit tu. Kan amanah Rasul tu, tak kisahlah. Kau nak buat apa ni, kau tak nak buat tak apa. Amanah Rasul? Amanah Rasul lebih banget. Itu yang macam-macam. Bukan. Ini yang ni. Komen nak-nak. Aku ijazahkan ni. PM. PMP. Tapi aku bagi ni. Aku dah amankan, memang nampak gila. So aku nak kita sama-sama. Sebab bila aku senang, korang pun senang. Bila korang senang, aku lagi senang. So, kita setiap senang kan. Cara dia. Dia cara dia yang paling senang. Kita yang paling, kita ni sepaling. Aku paling senang. Okay. Kita paling senang. Sebab aku yang bagi kat korang. So, aku ijazah sangat banyak lagi. Cara dia, cuma baca selawat. Dia ada nama selawat manzil lah. Selawat tu, aku tak ingat nama dia. Nanti aku cari. Selawat tu, cara dia simple je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saja. 400 kali. Tapi jangan Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh. Aku sebab aku dapat ijazah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 400. Abang kau try buat. Mula macam yeah ni buat lepas zuhur. Tengah cerita game. Masa dekat game kan? Cerita game. Betul ni, betul. Kalau kau nak power lagi, sabar dulu. Ijazah benda ni. Aku bagi kau, kau nanti dulu. Tapi dia nak tambah-tambah. Sebab mula-mula aku tambah-tambah juga. Dia nak yang kita dapat yang ijazah. Sebab dapat daripada ulama-ulama kan. Ijazah apa-apa, memang dapat. Sebab aku cari, memang betul. Di Indonesia pun ada. Oh, ada. Ini betul. Tapi orang yang amalkan. So diijazahkan. So kalau kau nak, aku ijazahkan kepada korang. Amin. Okay. Ingat cara dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay. Apa kata ini? Buat lepas Isyak. Kau nak buat lepas subuh? Ikut kau lah kau nak buat pun. Tapi yang aku ijazahkan 400 kali tu terus. Dia bukan sejak satu, sejak satu, sejak satu. Tak. Waktu tu memang kau duduk 400 kali. Dah cukup. Lepas tu nak doa ke? Okay, mesti orang nak tambah-tambah, nak ada orang nak tambah. Ikut hang lah, tapi part itu tu. Macam dengan jalan dia macam tu lah. Macam Habib lah dia cerita. Dia kata, kita buat amal lebih ke, kurang ke, nak banyak lagi ke, terpulang. Masa yang lain pun terpulang. Tapi, kalau kita nak masuk rumah, kita kena banyak kunci ni. Tapi, kita akan guna anak kunci yang match dengan tu je. Itu je kita dapat untuk buka pintu. Ha.